Saya ingin menceritakan suatu kisah, tapi bukan kisah Abu Nawas. Ini adalah kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih beliau, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah dalam kitab sahih beliau. Sanadnya sampai kepada seorang penulis wahyu. Penulis wahyu, juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Hanzalah. Kunyahnya, panggilannya biasa dipanggil dengan Abu Rib'i Al-Musayyidi. Nah, apa kisah dari Abu Rib'i Al-Musayyidi itu? Pada suatu kali, kata Abu Rib'i, laqiyani Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertemu denganku. Faqal, Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana keadaan engkau wahai Hanzalah? Kata Hanzalah waktu itu, qala qultu, aku pun menjawab. Apa jawaban Hanzalah? Qad nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Hanzalah ini telah menjadi seorang munafik. Ini jarang-jarang ini orang mengaku telah memakai sifat kemunafikan dan menuduh dirinya. Ini orang yang bermuhasabah. Orang bermuhasabah itu biasanya melihat kekurangan, bukan kelebihan. Karena itu ittahama nafsah, dia tuduh dirinya sebagai seorang munafik, dan sara'atan terang-terangan dia ucapkan dengan lidahnya, qad nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah menjadi orang yang munafik ya Abu Bakar. Ada kemunafikan yang dilakukan oleh Hanzalah ini. Sulit kan menemukan orang seperti itu sekarang? Banyak orang hari ini berhimpun sifat munafik pada dirinya. Ketika dikecewa orang munafik, tagak tanduan ke orang itu. Tapi Hanzalah tidak. Dia sendiri yang menuduh dirinya qad nafaq. Mendengarkan perkataan seperti itu, Abu Bakar pun mengucap subhanallah. Abu Bakar mengucapkan kalimat subhanallah, ma taqul, apa yang engkau katakan ini wahai Hanzalah. Nah, ternyata Hanzalah ini punya alasan, bukan ingin menunjukkan bahwa dia orang yang zuhud, orang yang wara, orang yang sadar. Karena ada orang kini merendah untuk menanduk. Bahasa sekarang pencitraan namanya. Nah, tapi ini benar. Kesimpulan itu lahir dari apa? Dari pemahaman. Apa alasan dia? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kita ini, kalau kita, saya, engkau dan banyak orang, nakun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan dari Hanzalah. Dia mulai menjabarkan dari mana dia menyimpulkan dirinya qad nafaqa. Nakunu inda Rasulillah. Kemudian yudhakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yul 'ain, atau bisa dibaca juga ra'yal 'ain. Ketika kita di samping Rasul, yudhakkiruna, Rasulullah mengingatkan kita bil jannati, dengan surga, wan nar, dan neraka. Ka'anna
seolah-olah karena beliau begitu jelas memperingatkan, terang penjelasan beliau, ka'anna ra'yul 'aini aw ra'yal 'ain. Ibu bacaannya bisa dibaca ra'yul 'ain, bisa dibaca ra'yal 'ain. Seolah-olah surga dan neraka itu terlihat bagaikan terlihat oleh pandangan mata lahir kita. Begitu terangnya, jelasnya ketika kita berada di samping Rasulullah. Ketika majlis kajian sedang ada, itulah kira-kira umpamanya. Nak tanggung sadar awak. Manggu awak ke peralu sampai ke lutut terlentuk. Iyo benar tu ya. Rakyat lain. Falamma kharajna min indihi. Nah, takkala kita keluar dari sisi beliau. Bubar pengajian. Selesai majlis. Apa yang terjadi? Afasna al-azwaja wal-awlada wal-dayi'at. Mulailah kita sibuk bergaul, bercengkrama dengan anak istri, dan sibuk mencari yang tidak akan abadi dan kehilang besok dunia. Keluar awak dari Rasul, lah bubar pengajian dengan Rasulullah, lah selesai penjelasan beliau, kita pulang sibuk kita dengan dunia kita, heboh kita dengan segala urusan kita, bergaul kita dengan anak istri dan keluarga kita, fanasina kathira. Apa yang terjadi? Maka kita pun melupakan banyak sekali dari peringatan tadi. Nah, bantu tampak di mata tadi tidak serupa itu lagi. Apa maksud dia itu? Berarti kesadaran di mungko Nabi indak bertahan setelah berpisah dengan beliau. Di dekat Rasul, ya mana? Takut dia neraka, haruk dia seruhu. Tapi ketika berpisah dengan Rasul, nasina kathir. Sangat banyak yang kita lupakan peringatan beliau tentang surga dan neraka itu. Akibatnya kalau tahu saja tu, laba buat awak, buat janyu awak saja. Itu nanda disebutkan dia. Hal-hal. Mendengarkan itu, kita pelajari pula karakter Abu Bakar. Mendengarkan penjelasan seperti itu dari Abu Rabi'i, dari Hanzalah Al-Katib Al-Usaydi itu, kata Abu Bakar, kulluna lana qadhalika. Setiap kita berjumpa demikian. Kalau bahasa awak, kalau itu nak engkau sabui anzalah taborin doang wak sadunya tu, nak engkau saja doang. Rasanya kalau di muka awak ni mengecek anzalah tu kini, lain kau lah kata lok-lok mengecek serupa wakar sadu awak kena itu. Kesadaran kita itu hanya di tempat tertentu, di samping orang tertentu. Ketika selesai suasana itu, bubarlah semuanya. Makanya Abu Bakar dengan jujur mengatakan, kulluna. Kalau itu yang engkau sebut, bukan engkau saja, itu yang tersembunyi dari kalimat kulluna lanal qadar. Seluruh kita berjumpa dengan suasana yang demikian. Tu baca roleh. Merti kau penyakit dan engkau senang kena itu. Sadu awak kena. Nah, di sinilah bedanya sahabat dengan kita. Fadhahabtu ma'ahu. Tak menunggu dah. Maka berangkatlah aku bersama Abu Bakar. Di penyakit batin pun tak amuh dinanti dah ubik. Nah, banyak dari kita hari ini, kalau badan kurang lama, tak tanggung dari doktor umum ke doktor spesialis, sampai ke enam profesor dicari untuk paubek badan awak na indak lama. Tapi kalau hati na rusak, bulan mungko, tahun mungko, bakal ditunjukkan ubeknya. Minta maaf lah pak, nanti hari raya untuk
karakter sahabat. Ini kegelisahan batin, tidak bisa ditunggu. Maka saat itu juga fadhahabtu ma'ahu, berangkatlah aku bersama Abu Bakar bertemu berjumpa dengan Rasulullah. Nah, falamma dakhalna alaihi, tatkala kami masuk berjumpa dengan Rasul, langsung Hanzalah berkata, ya Rasulullah, qad nafaqa Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi seorang munafik atau telah melakukan perbuatan orang munafik. Mendengarkan itu Rasulullah berkata, wa madza, ada apa wahai Hanzalah? Hanzalah mengulang alasan. Kata Hanzalah, ya Rasulullah, nakunu indak. Ya Rasulullah, kami bersama engkau, berada di samping engkau. Tudzakkiruna bil jannati wan nar. Engkau ingatkan kami dengan surga dan neraka. Ka'anna ra'yul 'ain, seolah-olah bagikan terlihat oleh mata kami. Falamma kharajna min 'indika, tatkala kami keluar dari tempat engkau, dari majlis engkau, afazna al-azwaj wal aulad, bergaullah kami dengan anak istri kami, wadhai'at, dan sibuk kami mencari dunia yang tidak abadi ini, yang akan lenyap dan hilang ini. Fanasina kathira, banyak yang kami lupakan nasihat engkau itu, peringatan engkau itu. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Nah, Nabi bersumpah, demi yang menggenggam jiwa Muhammad, bersumpahnya dengan Allah. Padolan bersumpah demi Rasulullah, bagaimana? Bersumpahnya dengan Allah. Rasulullah bersumpah, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang menggenggam jiwa Muhammad, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Rasulullah kepada Hanzalah, dan di situ hadir Abu Bakar, law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr, seandainya kamu sekalian, tadumun, tadumun daiman, dauma, seandainya kamu sekalian berkekalan, bertahan. Nah, ini katakan istiqamah. Law tadumuna ala ma takununa indi, di atas suasana bagaimana kalian berada di sampingku setelah berpisah, senantiasa demikian, wa fi dzikri, dan senantiasa di dalam keadaan berzikir, ingat dengan Allah dan peringatan Allah. Apa kata Nabi? La safahatkumul malaikatu fi furushikum wa turukikum, tentu malaikat menyalami kamu-kamu sekalian, fi furushikum, di tempat-tempat kalian berbaring, wa turukikum, dan di jalan-jalan yang kalian lalui. Artinya apa? Malaikat akan menemani. Nah, kalau mau kita baca di dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh Nabi? Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kamu sekalian bertahan, kata Nabi, bagaimana kesadaran di sampingku, suasana batin di sampingku, begitu pula setelah berpisah denganku, daiman senantiasa demikian, la safahatkumul malaikatu, malaikat akan menyalami kamu sekalian di mana? Fi furushikum, di firas, tempat-tempat kamu duduk berbaring, wa turukikum, dan di jalan-jalan yang kalian lewati. Kalau kamu bisa bertahan demikian. Walakin ya Hanzalah. Nah, ini yang difahami oleh Rasul. Akan tetapi wahai Hanzalah, itu maknanya sulit orang sampai ke tingkat istiqamah yang demikian. Walakin, kata walakin itu mengisyaratkan apa? Tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Akan tetapi sa'ah wa sa'ah, maknanya apa?
kalau tidak mungkin demikian, ada saat-saatnya kamu harus mengembalikan dirimu. Mengembalikan dirimu dalam suasana seperti itu. Nah, itulah yang disediakan oleh syariat kita. Untuk bisa kita kembali kepada zikir, untuk bisa kembali mengingat Allah, untuk bisa kembali mengingatkan diri kita akan tujuan kehidupan. Dan itu ada setiap bulan, bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi sangat menyedihkan ketika di luar bulan Ramadan masjid sepi, majlis ilmu lengang. Padahal itulah saatnya. Jadi saya mengajak kita semua, kalau memang kita beruntung di bulan ini, carilah keistiqamahan. Jangan pernah mengira Ramadan berakhir, ketaatan pun selesai. Memang dalam suatu hadis Nabi mengatakan, inna likulli a'mal syirratan wa likulli syirrah fatrah. Memang amal itu terkadang ada saat-saat kita menggebu, meluap-luap semangat. Hati-hati, ibarat melemparkan batu ke udara, sampai titik puncaknya dia akan turun. Likulli syirrah fatrah, kata Nabi, setiap yang menggebu ada saatnya dia menurun, mengendor. Hati-hati, di saat dia mengendor itu jangan sampai jatuh ke bawah, badarai bak kacau, tak bisa dirakit lagi. Karena itu ada batas-batas. Itu dikatakan sunnah Nabi. Sebetapapun menurunnya semangat kita setelah Ramadan berakhir, jangan hal-hal yang penting, yang pokok, seperti solat lima waktu, kewajiban kita untuk hadir ke rumah Allah, menjadi hilang dari ingatan kita. Nah, wahai kaum muslimin, kalau kita bisa istiqamah, maka tidak akan terlalu berat kita harus berbicara tentang menyiapkan generasi yang akan datang. Tidak akan terlalu berat kita berbicara akhlak yang merosak. Tidak akan terlalu berat kita akan berbicara wawasan keilmuan umat harus ditingkatkan. Tetapi sayang, kita sudah terikat dengan berbagai pemahaman yang kadang sudah berurat, berakar, mendarah, mendaging. Apa penyebabnya? Kenapa istiqamah sulit didapat? Penutup kajian saya adalah, faktornya adalah ada mutawazun fi fahmi targhib wa tarhib wa adamu tanasuqi baina ar-raja' wal khauf. Itu kunci. Kenapa kita seperti ini? Karena tidak ada keseimbangan terkadang dalam memahami terhiban wa terhiban. Terlalu overdosis kadang-kadang memahami terhib, lupa dengan terhib. Sehingga seolah-olah orang yang keluar Ramadan bantut kunci surga dari tangannya saja. Mestinya dia ingat sabda Nabi, la ahada minkum, tidak seorang pun dari kamu, yudkhiluhu amaluhul jannah, yang akan dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga. Itu terhiban. Betapapun hebat, kalau kita mau perhadap-hadapkan amal kita dengan surga, la ahada minkum, tidak seorang pun dari kamu, kata Nabi. Sahabat bertanya, qila wa anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah bagaimana? Wala ana, saya juga tidak, kata Nabi. Illa, kecuali apa? Ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Inilah yang dijamin ada pada Nabi, rahmat Allah meliputi beliau. Dan itulah yang tidak ada jaminan untuk kita. Jadi Nabi dijamin masuk surga, iya, dengan amal beliau. Kata beliau, tidak. Dengan apa? Dengan rahmat Allah ada jaminan. Kita tidak.
Nah, apakah mungkin rahmat Allah kita capai, kita jangkau, kalau ketaatan kita dalam satu tahun itu hanya satu bulan? Hayat, jauh itu yang seperti itu. Nah, karena itu seimbanglah dalam memahami terghiban, ajakan untuk taat, pahala yang berlipat, dalam dan juga memahami terhiban, peringatan-peringatan kan ada di dalam hadis-hadis Nabi. Rubba sha'imin, berapa banyak mungkin orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak didapat dari siamnya illal ju' wal 'atas. Bukankah ada dalam hadis Nabi, man lam yada' qawla zawri, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal 'amala bih, dan melakukan kebohongan dan kedustaan, falaisa lillahi minhu haja, Allah tidak butuh dari orang itu, ayyada'a ta'amahu wa saraba, dia meninggalkan makannya, minumnya, tidak perlu dari Allah. Nah, mestinya dua ini kita hadirkan seimbang di dalam diri kita. Dan yang berikutnya adalah ada mutanasib, tidak bergalin berkulindan. Kalau kecewa orang awak, indak berjalin berkulindan antara khauf dan raja, antara raja dan khauf, antara harap dan cemas. Apakah kita bisa memaksa Allah menerima amal kita? Tidak. Kita cuma bisa berharap. Karena itu saya dengarkan sering imam berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Saya dengarkan kalimat imam khatib berdoa, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah kekurangan kami. Itu apa maknanya? Amal soleh kita buat semaksimal mungkin, tapi kita sadar bahwa kita bukanlah orang yang sempurna. Karena itu kita minta Allah menyempurnakan, kita minta Allah menerima, mahmakan betapapun amal yang kita lakukan dengan segala kekurangan kita. Tapi dosa ada tak nak menyangkut? Dosa mulai tak, perbuatan salah pasti berdosa. Amal soleh tidak bisa kita paksa Allah menerima. Yang ada adalah husnuzzan billah, berbaik sangka dengan Allah, Allah menerimanya. Nah, kalau demikian adanya, berarti dua ini harus seiring di dalam dada kita. Raja, harap dengan rahmat Allah, khaufan, takut dengan berbagai macam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan istiqamah, jadikan keseimbangan dalam pemahaman antara harapan-harapan yang diberikan oleh Allah, begitu juga ajakan-ajakan, bujukan-bujukan, dengan apa? Dengan berita-berita yang mencemaskan. Harus sama seimbang di dalam pemahaman kita. Dan kemudian melahirkan apa di dalam hati kita? Raja'an wa khaufan, raja dan khauf, harap dan cemas, harus mengisi rongga dada kita. Tak boleh satu-satu. Harap saja tidak bisa, khauf saja tidak bisa, harap saja jatuh kepada sikap ujub, kagum kepada amal. Khauf saja jatuh ke sifat qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Kedua-duanya tidak selamat. Yang selamat adalah kalau kita bisa menghadirkan keduanya, raja'an wa khaufan. Ini lahir dari apa? Dari terhiban wa terhiban. Faham dibawakan ke dalam rasa. Pemahaman seimbang, rasa pun akhirnya harmonis. Waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.